Inilah bentuk ataupun penampakan dari amblasnya jembatan Cipendawa di Bekasi akibat puluhan baut yang harusnya tertanam di sini sudah hilang sehingga konstruksi jembatan turun. Baut konstruksi dicuri, jembatan Cipendawa amblas 10 cm. Baut konstruksi diduga dicuri, jembatan Cipendawa di Bojong Menteng, Kota Bekasi amblas sedalam 10 cm. Sekretaris Dinas Bumsda Kota Bekasi Idi Susanto katakan, ada pergeseran baja penopang di konstruksi jembatan. Sekitar 5-10 cm, amblas. Karena posisi geser bahaya makanya ditutup sementara, kata Idi, 26.1. Pantau tribunjakarta.com, permukaan jalan jembatan yang amblas berada di ujung dekat sambungan. Bagian aspal permukaan telah dilakukan pembongkaran, terlihat konstruksi baja penopang mengalami pergeseran. Jika dilihat dari bagian bawah jembatan, pergeseran konstruksi terutama di titik kehilangan baut. Inilah bentuk ataupun penampakan dari amblasnya jembatan Cipendawa di Bekasi akibat puluhan baut yang harusnya tertanam di sini sudah hilang sehingga konstruksi jembatan turun sehingga mengakibatkan permukaan jalan amblas. Mana harusnya bentuk konstruksinya seperti ini. Jika dilihat dari sini bisa dilihat bagaimana kontur dari jembatan yang harusnya menopang malah justru amblas. Saat ini untuk akses jembatan ditutup sementara. Kendaraan dari arah Jati Asih menuju Bantar Gebang dilakukan kontraflow di jembatan di arah sebaliknya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.